Kisah pilu pemilik nomor punggung 7 di Manchester United. Selain Sanchez tadi, ada beberapa pemain yang sudah gagal memakai nomor punggung 7 tersebut. Angel Di Maria pindah ke MU dengan membawa status Man of the Match yang didapatkan saat membela Real Madrid di final Liga Champions 2014. Tidak hanya itu, ia juga membawa serta medali juara dari kompetisi bergengsi tersebut. MU sampai harus merogoh kocek sebesar 59,7 juta pounds untuk mendatangkannya dari Real Madrid. Tapi pemain asal Argentina itu gagal memenuhi harapan fans The Red Devil yang sudah terlampau tinggi. Keputusan Luis Van Gaal selaku pelatih yang terus memindahkan posisi Di Maria punya pengaruh besar di kasus ini. Sebab Di Maria tampil gemilang selama memperkuat klub raksasa Prancis PSG. Dan inilah beberapa aksi Angel Di Maria di Manchester United. Sebelum lanjut ke pemain selanjutnya, silahkan like dan subscribe channel ini kawan. Yang kedua ada Michael Owen, peraih trofi Ballon d'Or di masa mudanya dan menyumbang 6 gelar untuk Liverpool. Namun Michael Owen justru melempem saat bergabung dengan Manchester United pada tahun 2009 lalu. Torehan 17 gol dari 52 pertandingan seolah membuktikan bahwa kualitas Owen telah habis. Pada tahun 2012, Owen memutuskan untuk pindah ke Stoke dan gantung sepatu di akhir musim 2012-2013. Memphis Depay. Beberapa orang menyebutkan bahwa Depay punya kualitas untuk mengenakan nomor punggung 7. Tetapi kenyataannya Depay gagal memberikan kontribusi seperti yang diharapkan. Pemain berkebangsaan Belanda itu bergabung dengan The Red Devil pada tahun 2015 dengan harga 25 juta pounds, namun ia hanya mampu bertahan selama 2 musim dengan catatan 7 gol dari 53 penampilan di semua kompetisi. Mungkin nomor 7 Manchester United benar-benar terkutuk, sebab Depay tampil gemilang bersama Olympique Lyon dalam 4 musim terakhir. Sejauh ini Depay sudah mencetak 53 gol dari 134 penampilan di Olympique Lyon. Dan inilah beberapa aksi Memphis Depay di Manchester United sebelum hengkang ke Olympique Lyon. Antonio Valencia, pemain yang identik dengan nomor 25 ini, sempat merasakan kutukan nomor 7 di Manchester United. Di akhir-akhir musimnya bersama MU, dia sempat menggunakan nomor 7 yang ditinggalkan oleh pemain sebelumnya. Namun, setelah digunakan oleh Valencia, tetap saja nomor 7 tidak menjadikannya sebagai pemain terbaik di MU. Padahal sebelumnya dengan nomor 25 Valencia begitu tampil impresif di MU. Namun setelah menggunakan nomor 7 karirnya biasa-biasa saja dan mendapatkan akhir musim di MU dengan tidak baik. Ya itulah deretan pemain-pemain yang merasakan kutukan nomor 7 di Manchester United. Semoga nomor 7 kedepannya akan menjadi nomor kebanggaan lagi bagi fans MU.